sebagai salah satu kewajiban orang tua adalah menikahkan anaknya manakala sudah sampai saatnya. Demikian halnya dengan saya yang telah membesarkan putri saya dalam doa dan kasih sayang. Saat ini Allah telah mempersatukan hatinya untuk berbagi cinta, harapan, dan kehidupan. Dengan rasa syukur dan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, saya bermaksud menikahkan putri saya yang bernama Dr. Konita Nurkolbi dengan Leda CKM Dr. Arif Prayudianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papa dan Mama, Nita mohon doa restu untuk memulai kehidupan yang baru, kehidupan berumah tangga. Semoga kami dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, bahagia dan sejahtera sebagaimana keluarga yang diridhoi Allah, sebagaimana keluarga yang Papa sudah pernah bangun untuk Nita. Anakku sayang, selama ini kau telah menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami. Dan kalau ada kehilafan, Papa dan Mama sudah memaafkan anak. Dan sebagai manusia biasa, Papa dan Mama tentu ada salah dan hilaf selama mendidik dan mengasuh. Papa dan Mama berharap kita dapat memaafkan lahir dan batin dengan rasa syukur, haru dan bahagia. Papa dan Mama merestui pernikahan Nita berjodoh dengan Mas Arif Prayudi. Besok pada hari Minggu 25 Oktober 2020, Arif akan menikah dengan seorang wanita pilihan Arif sendiri yang bernama Konita Nurkolbi. Insya Allah, Konita akan menjadi jodoh yang terbaik sekarang dan selama-lamanya sampai waktu yang memisahkan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada anakmu ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ya Ananda Arif Prayudianto bin Sumadi. Saya nikahkan dan saya kawinkan anak perempuanku yang bernama Konita Nurkolbi untukmu dengan mas kawin logam mulia emas sebesar 55 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Konita Nurkolbi binti Sugeng Arianto untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Konita dan suami, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga perjalanan setelah ini, walaupun sabar maupun syukur, selalu bersama, hidup bahagia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Selamat Konita dan suami, selamat menjalankan ibadah terpanjang yaitu menikah. Semoga bahagia selalu, amin. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dunia dan akhirat, amin. Dadah. Thank you.
semoga selalu bahagia, selalu diberi kebersamaan, diberi keturunan yang soleh-solehah, jadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan barokah.